Hai guys, selamat datang di Unity Camp Relay Vlog. Di jam 12 sampai jam 3 siang pada hari ini. Dan ini adalah bagian aku, Vicky, yang akan menemani kalian mengikuti keseharian Unity dari perspektif aku. Jadi, aku cerita dulu ya, tadi kan karena udah Fajri tuh yang tadi nge-vlog. Terus sekarang kita lagi di kantor, kita mau menunggu buat ke Marvel Exhibition. Yeay! Tepuk tangan dong, yeay! Jadi, kalau kalian yang belum tahu Marvel Exhibition itu apa, kalian bisa cari sendiri juga sih. Karena aku juga belum terlalu paham juga. Jadi, ini tuh bisa dibilang kayak pameran gitu dari Marvel yang isinya tuh banyak, ya aku tahu sih kayak banyak kostum-kostum dari apa superhero Marvel, terus juga ada props yang beneran dipakai di saat film Marvel itu lagi di syuting gitu. Dan banyak banget juga apa maksudnya hal-hal menarik yang mereka tunjukin di Marvel Exhibition ini. Jadi kalian nanti ikuti terus aja kita gimana keseruannya di Marvel Exhibition. Halo guys, tapi pasti nggak kelihatan ya karena ini backlight. Tapi kalau misalnya kita giniin, hilang dulu pasti kelihatan. Dan gitu. Jadi sekarang kita udah ada di mobil. Kita mau menuju ke Marvel Exhibition. Ya apa sih? Tinggalan lagi. Nah, ada yang ngedisco-discoin guys di sini guys. Ya gitu deh. Jadi nanti balikin lagi. Kita udah mau ke Pondok Indah Mall buat ke Marvel Exhibition. Gue pengen banget ngelihat Panther. Ada enggak Panther? Tidak. Ada ya? Jadi lu bakal peragain kayak gitu. Oke, gitu ya. Siap. Yaudah kalau gitu. Yaudah, sampai ketemu di Pondok Indah Mall. Yaudah. Ini kali ya. Transisinya ke atas gitu ya. Satu. Ini toilet. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came away this strong. Cannot keep. Oke, so jadi di setelah pintu masuk kita akan dapat kayak apa ya semua film-film dari Marvel dari yang phase 1 sampai phase 3. Dari yang sampai terakhir itu filmnya adalah Doctor Strange dan yang seri terakhir itu Moon Knight. Jadi di sini juga udah ada semua tuh nih. Judul-judulnya semuanya segala macam, tapi mungkin emang agak gelap ya, jadi maklumin aja. Dan nanti kita bakal bisa lihat juga kostum-kostum dan props yang beneran dipakai di film aslinya. Yes. Tapi kita nggak boleh pegang, nggak boleh sentuh, kita cuma boleh foto di sana. Yes. Dan ya kalau di pintu masuk pertama sih cuma ini doang sih. Yes. Nanti kita bakal iya banyak yang foto-foto juga di sini gitu. Yes. Karena ini kan juga nggak selalu ada di Indonesia ya. Iya yes. Jadi ya udah. Oke, kita langsung menjelajah ke tempat yang lain. Oke, let's go. You walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh god. So, apa yang kita lihat di belakang itu adalah kostum dari Iron Man dari Mark 7 ke Mark 1. Jadi ini cuma ada 7 versi. Nah, ini Mark 7 ini adalah kostum yang dipakai buat Avenger yang pertama. Terus Mark 6 and Mark 5 is from Iron Man 3. Terus Mark 4 and Mark 3 Iron Man 2 kalau nggak salah. Dan yang terakhir-terakhir itu adalah Iron Man 1. Jadi ini semuanya asli dikirim dari Amerika. Dan ini membuat exhibition di Indonesia ini adalah exhibition terbesar di Southeast Asia. Jadi di Asia Tenggara melebihi Malaysia dan juga Singapura. Beruntung sih, maksudnya Marvel ngasih kepercayaan buat Indonesia supaya kita bisa ngelihat the real prop dan real costume juga buat film-film di Marvel. Tapi ini kita masih ada di bagian Iron Man ya. Yes. Di sini juga ada spot foto yang bisa dipakai maksimal berempat kalau buat group photo. Tapi kalau buat individu juga boleh. Itu keren. Jadi aku kira
Iron Man itu kostumnya tuh cuma satu gitu kan. Ternyata di sini kita lihat kostumnya Iron Man itu beragam. Mereka tuh setiap perform beda-beda baju gitu. Ini kalau konsepnya 30 tahun, 20 tahun silver ya kan. Ntar kalau udah 50 tahun ke atas ada emas-emasnya gitu. Iron Man keren. Ikutan awards juga deh kayaknya. Ya. Ya. Gitu guys. Yuk kita menikmati. Verly nih suka banget nih sama Captain America nih. Gimana Ven? Ngelihat shield Captain America? Iya dulu tuh gue pengen nyobain shieldnya beneran. Ada tuh. Iya makanya. Asli ya? Ternyata aslinya gede juga. Ah oh, gede. Thor, hello my friend. Ini aku pengen banget lihat. Jadi aku pengen banget lihat palunya Thor beneran. Dan palunya ada di sebelah. Bener kan? Gue takut salah. Friendly. Mana palunya tuh yang mana? Ini. Juga. Oh, ini juga. Oh, jadi banyak ini ternyata. Atuh. Itu tuh. Di sini bisa diangkat. Kemana? Oh iya. Nah, ini adalah palunya Thor beneran nih. Boom. Keren banget. Oh, udah ini mau ngangkat nih, bangsen mau ngangkat. Dia copot ya, ternyata. Jadi bang. Coba bang. Ini adalah Thanos. Ini adalah apa sarung tangan yang pakai Thanos. Ini beratnya sekitar 8 kilo. Sebenarnya juga banyak versinya tuh. Dua. Ini apa? Oh ini Hulk version. Ini adalah Hulk version. Jadi warna merah. Kalau itu warna kuning. Dan yang ini adalah Nano Gauntlet. Keren ya? Iya, di sini ternyata ada yang jualan batu akik. Mana? Di sini. Oh iya. Di sini ada batu akik. Dia namanya Infinity Stone ya? Iya, jadi batu akik. Iya, batu akik. Yang di depan sendiri ada batu macan. Heeh. Uh-huh. Bacan. Di sini bacan, ada apa lagi batu nisan. Guys, aku lagi menggambar Iron Man versi aku. Jadi Iron Man versi aku itu semuanya kuning kecuali mukanya hijau tuh. Kayak tuh semuanya kuning, mukanya hijau, tangannya merah. Kalau Iron Man versi aku tuh gitu guys. Jadi dia tuh sukanya emang kayak gini. Jadi jangan dihujat ya. Tuh ini adalah Iron Man versi aku guys. Apa yang kurang ya? Wah kayaknya di sininya dikasih tanda tangan aku gitu. Oke, nah ini adalah Iron Man versi aku. Hehehe, punya gue nih, ini punya gue. Lihat dong, punya gue, keren. Ini punya gue. Hulknya belum sikat gigi. Kata Aji, Hulknya belum sikat gigi guys. Bang Sen lagi menggambar apa Bang Sen? Aku lagi gambar Captain America yang fashionable. Oh, fashionable. Keren. Ini ada oranye-oranye dikit. Tuh, mukanya agak kuning ya, soalnya orang Indonesia ya. Ya, oke. Terus matanya hitam. Mana bikin mata hitam? Mukanya yang hitam jadinya. Nah, kita lihat di manakah akan muncul punyanya. Oh, di sini nih.
punya gue. Ya, muncul dong. Keren guys. Ini punyanya Fajri dan ini punyanya Bang Sen. Wih, keren. Ini dia luntur di laundry. Ini kena mural jalanan. Belum sikat gigi. Masih kuning. Ini gue juga kuning gigi. Ini si Fajri tuh cacar air. Mana hulk gue? Belum sikat gigi. Ya, ini tuh di tempatnya. Ya, lu ganti tempat gue. Enggak. Bukan itu kan gue. Tuh. Emang gue ganti. Ah, itu dia. Gue sih emang gak bakat mewarnai. Iya. Hai guys, jadi karena kita udah di store-nya juga, jadi kita udah tinggal beli-beli doang gitu, jadi udah gak ada yang bisa dilihat lagi. Dan sekarang udah mau jam 3 juga, jadi kayaknya aku bakal akhiri sesi vlog aku di live vlog ini dan akan memberikan kamera ini ke family dan kita akan menuju ke IDN buat live. Yaudah kalau gitu, sampai ketemu sama family. Dadah.